Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad bin Abdullah amma ba'du. Para pemirsa Good Money ID, para saimin dan saimat yang Allah muliakan, semoga puasa kita tetap terjaga, ibadah kita Allah terima, dan keikhlasan kita semakin meningkat. Para pemirsa, ini adalah bulan suci Ramadan. Di dalamnya semua amal ibadah Allah lipat gandakan, doa insya Allah Allah kabulkan. Anda atau kita atau saudara kita yang sedang merintis usaha, perbanyaklah untuk berbuat kebaikan agar usaha kita semakin diberkahi. Kesulitan datang kepada Allah, pailit pulang kepada Allah. Masjid, musola, hamparkan sajadah, berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kedahsyatan di dalam doa, ada istijabah. Bagaimana Allah mengabulkan setiap permintaan kita. Maka pada pembahasan yang lalu saya pernah bahas bagaimana saudara, sahabat-sahabat para nabi, sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Muhammad itu sebelum mereka berusaha digodok oleh nabi keimanan mereka, ketakwaan mereka sehingga disadarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar didahului dengan keimanan, dibarengi dengan doa, diakhiri dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah doa. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah lumbungnya daripada ibadah. Bahkan satu hadis dikatakan, laisa syai'un akram 'ala Allah minad du'a. Tidak ada yang paling mulia di dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan doa. Bahkan orang yang tak enggan untuk berdoa, Allah cap dia sebagai orang yang sombong. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum, kata Allah, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguh mereka itu yang tidak mau doa kepadaku, sombong doa kepadaku. Sayadkhuluna jahannam madakhirin, pasti akan masuk jahannam. Mereka yang sedang usaha, pasti Allah akan berikan ganjaran. Sombong terhadapku, tidak mau merangkak kepadaku, tak mau beribadah kepadaku, enggan meminta kepadaku. Rizki yang didapatkan Allah hanya berikan sebagai ganjaran, sebagai balasan yang kita kenal dengan istidraj. Na'udzubillah. Pemirsa, kita punya keluarga. Anda yang sedang melakukan usaha, entah itu apapun profesinya, kita punya keluarga. Sebelum berangkat usaha, punya orang tua, datanglah orang tua Anda. Mintalah doa kepada orang tua. Insya Allah ada kemustajaban di sana. Meminta ampunlah, mintalah doa kepada orang tua. Anda yang sudah berumah tangga, ada anak dan istri, datanglah kepada mereka. Mintalah doa kepada mereka agar diberkati, diberkahi usaha. Anda yang masih bujang, tetaplah minta doa kepada sanak famili. Masih sendiri, tetap minta kepada kakak, adik agar usaha tetap dilancarkan. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Ma min muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala malak walaka bimithlin." Ketika kita mendoakan saudara kita, sebenarnya kita sedang mendoakan diri kita sendiri. Dalam keadaan ghaib, dalam keadaan tersembunyi, kita berdoa untuk saudara kita yang sedang berusaha, untuk saudara kita yang tertimpa bencana, tertimpa musibah. Allah angkat musibahnya, Allah majukan keberkahan dalam usahanya. Pemirsa, jangan pernah menganggap kedahsyatan doa. Berapa banyak orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, ujung-ujungnya, pangkalnya, korun, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan,
tidak bisa dibayar dengan kebaikan. Kesombongan selalu binasa dengan keburukan. Pemirsa, semoga kita, apa yang kita lakukan, usaha kita, Allah berikan keberkahan dan Allah kabulkan semua hajat kita. Allahu ghaniyun raufur rahim. Allah maha kaya, raufur rahim, bijaksana dan penyayang. Pasti apa yang kita mau Allah kabulkan selama kita ada itikad baik berbuat kebaikan. Saya rasa sudah cukup. Mudah-mudahan doa kita Allah terima dan puasa kita Allah terima dan usaha kita semakin berkembang dan kita dapat bermanfaat bagi orang lain. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.